Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Faqih Abu Lis As-Samarkandi dengan sanad sampai ke Abu Muhammad. Abu Muhammad merupakan salah seorang sahabat dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ada 10 pertanyaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, iblis bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, Engkau berikan kepada anak Adam rumah di mana mereka berzikir kepada Engkau di dalamnya. Maka apa rumahku?" Allah menjawab, "Kamar mandi." Kemudian pertanyaan yang kedua, iblis bertanya, "Engkau berikan mereka majelis, yaitu tempat berkumpul, maka apa majelisku?" Allah menjawab, "Pasar." Kemudian lanjut pertanyaan yang ketiga, iblis bertanya lagi, "Engkau berikan mereka membaca Al-Quran, maka apa bacaanku?" Allah menjawab, "Syair," yaitu nyanyian. Pertanyaan keempat, iblis melanjutkan, "Engkau jadikan bagi mereka percakapan, maka apa percakapanku?" Allah menjawab, yaitu kebohongan. Lanjut pertanyaan yang kelima, iblis bertanya lagi, "Engkau jadikan bagi mereka azan, maka apa azanku?" Allah menjawab, seruling. Kemudian pertanyaan yang keenam, "Engkau jadikan bagi mereka rasul, maka apa rasulku?" Allah menjawab, pendeta. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, "Engkau berikan kepada mereka kitab, maka apa kitabku?" Allah menjawab, dadu. Kemudian pertanyaan yang kelapan, "Engkau berikan kepada mereka jebakan, maka apa jebakanku?" Allah menjawab, perempuan. Kemudian pertanyaan yang kesembilan, "Engkau berikan kepada mereka makanan, maka apa makananku?" Allah menjawab, apa saja yang dimakan oleh manusia tanpa menyebut namaku, itulah makananmu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, "Engkau jadikan bagi mereka minuman, maka apa minumanku?" Allah menjawab, setiap yang memabukkan, itulah minumanmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, moga-moga daripada kisah tersebut menjadi iktibar bagi kita semua. Semoga lebih pandai menjaga diri, lebih pandai memperbaiki diri, sehingga menjadi insan yang diridhai oleh Allah dan mendapat keampunannya, mendapat yaitu rahmatnya dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.